Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bumi Muria Farm. Perkenalkan, saya Hendro dari Bumi Muria Farm. Sobat peternak semua, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang persiapan dan penanganan domba-domba yang datang di Bumi Muria Farm. Yang pertama, kita yang perlu persiapkan terlebih dahulu itu persiapkan kandang. Nah, kandang itu harus disterilisasi, di mana harus disinfektan, terus dibersihkan, dan yang jelas harus sudah tercuci bersih sebelum kedatangan domba. Nah, ketika domba sudah datang, hal yang kita lakukan adalah penimbangan bobot domba untuk mengetahui berapa penyusutannya dan bagaimana kondisi secara terkini terkait dengan domba-domba yang datang di kandang kita. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita melakukan penimbangan dan pengecekan domba-domba, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu terkait dengan pakan dan minum. Kenapa? Karena pakan dan minum ini merupakan kunci utama dalam beternak. Nah, pakan yang kita gunakan ini pakan jadi, pakan complete feed seperti yang sudah dilihat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini pakan complete feed yang mana sudah mengandung berbagai macam kebutuhan nutrien dari domba-domba yang kita pelihara. Untuk selanjutnya, kita juga harus menyiapkan minuman yang mana minumannya ini kita berikan dengan probiotik untuk membantu kecernaannya secara maksimal. Nah, selanjutnya kita juga melakukan melakukan karantina, di mana pakan dan minum yang kita berikan itu harus kita tahan terlebih dahulu, terutama di pakan. Kalau minum bisa langsung kita berikan untuk menambah energi. Sementara untuk di pakan kita harus menunda selama sekitar 4-5 jam. Untuk apa? Untuk recovery dari ternak-ternak domba kita yang datang karena stres di perjalanan. Untuk selanjutnya, setelah ternak-ternak kita datang, yang kita lakukan setelah domba kita makan dan minum, yang kita lakukan kemudian terkait dengan pencegahan penyakit, yaitu tetes mata dan juga suntik vitamin. Nah, tetes mata berfungsi untuk pencegahan terutama penyakit-penyakit yang ditularkan selama perjalanan tersebut. Kalau vitamin, kita biasa menggunakan vitamin B kompleks yang mana untuk mensuplai dari kebutuhan ternak untuk recovery lagi. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus memprogramkan yang namanya suntik injek kutu maupun cacing yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan dari domba-domba yang kita pelihara. Nah, ini domba-domba yang kita datang setelah kita melakukan semuanya sehingga domba-domba yang kita pelihara bisa maksimal dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ditunggu selanjutnya untuk hasil dari bakalan-bakalan yang akan kita panen di 2 bulan yang akan datang. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan terkait dengan pemeliharaan maupun terkait dengan apapun yang mengenai dengan peternakan terutama di domba, bisa ditanyakan di kolom di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di Bumi Muria Farm. Terima kasih.